Namun pada saat sementara berdua, ya dimakan tanaman itu yang sering mematikan, langsung mati ke kelapa. Terus setelah itu waktu sudah mati tusuknya, disiram racun bapaknya. Di dalam kemudian kita sangka sudah mati, tidak akan mungkin lagi karena sudah kering pucuknya di atas. Lama kelamaan muncul pucuk baru tapi dia menghadap ke tanah. Setelah itu ditolak bapak naik, kita belum tahu bagaimana karena dia masih bergumpal. Bu, sempat kaget tidak ibu? Artinya apa, pertama kali lihat kelapanya ibu seperti itu bu? Waktunya tumbuh dari atas, kita dari bawah kita heran. Kenapa bisa ini kelapa berpucuk lagi sementara sudah mati? Tapi kita belum tahu bahwa itu bersama bapak. Nanti setelah ditolak bapak naik lama kelamaan terbuka. Nanti terbuka agak besar-besar terbuka baru kelihatan bahwa itu bercabang empat. Nah, setelah bercabang empat, orang heran juga, semua orang heran. Kenapa bisa bercabang seperti ini kelapa? Nah, namun banyak orang mengatakan bahwa bercabang ini tidak akan berbuah. Jadi kita itu katakan ya, biarkan lebih diambil riasan. Sempat heran semua, ya. Bahkan siapapun orang baru yang datang melihat pasti dia ambil kemerahnya.